Dalam perkembangan lain, Terengganu merekodkan kes strok haba pertama sejak fenomena El Nino. Ia membabitkan seorang anggota polis yang pingsan ketika terlibat dengan pemberesan sepenuh sambutan Hari Polis ke-209 Jumaat lalu. Mangsa dilaporkan kembali tersedar ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah setelah menerima rawatan. Jelas pengarah Jabatan Kesihatan Terengganu, Dr. Muhammad Omar, langkah pencegahan awal bagaimanapun perlu diambil dengan membuat pemantauan dari semasa ke semasa supaya perkara seumpama itu tidak berulang. Aktiviti luar yang berterusan di bawah cahaya matahari boleh mengakibatkan kehilangan air dalam tubuh yang membahayakan kesihatan. Sekiranya kita terpaksa juga berpanas, tak dapat dielakkan, contoh dia kerja di tempat yang begitu panas, di tengah jalan, kita naklah memakai pakaian yang melindungi daripada cahaya matahari ini. Contoh je pakai topi atau payung dan apa-apalah, contohnya buat kerjalah di tempat yang teduh supaya tidak terdedah kepada panas secara direct lah. Beliau menyatakannya di Gong Badak, Kuala Nerus. Semua klinik dan hospital juga sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang kemungkinan kes strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang dijangkakan berterusan sehingga Jun.